Salah ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, teman-teman dan bunda-bunda, abang-abangnya, bapak-bapaknya juga ya. Mudah-mudahan selalu sehat semua ya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Oke, langsung aja ya teman-teman semua. Aku pengen makan yang sederhana, yang simple. Aku pengen makan olahan dari mentimun yang pastinya enak. Sombong amat. Nah, gimana cara buatnya ya? Ayo semuanya ikutin aku. Asia. Nah, ini bunda, timunnya yang udah aku potong ya. Aku potongnya panjang-panjang gini ya, bun. Nih, lanjut terus bumbunya ya, bunda. Ini ada bawang merah 5 siung. Bawang putihnya 3 siungnya bun, 1 butir kemiri, ada sepotong ya, sepotong ruas kunyit, terus ada setengah sendok teh lada, 1 sendok teh ketumbar. Ini dihalusin ya bunda. Ini kayak gini bun, ini yang udah aku halusin ya. Terus ini aku mau pakai cabai merah, ini 2 buah ya bunda. Jadi aku potong serong gini. Terus ada kaldu bubuk, garam, gula pasir, nanti aku pakai secukupnya. Terus ada minyak ya bunda ya, nanti dipakai secukupnya buat menumis bumbunya. Nah ini bunda, ini serundengnya ya bun. Ini bumbu serundeng. Ini kelapa ya bunda, kelapa yang diparut terus disangrai lalu ditumbuk bunda, kayak gini ya bun. Nanti aku pakai secukupnya. Nah, yuk langsung aja bunda. Masuk bumbu halusnya bunda. Diaduk ya bun ya, sampai wangi bunda, sampai matang ya bumbunya ya. Ini udah tercium banget wanginya. Dulu ya rasanya. Ini wangi banget bunda. Wangi kelapa. Gurih-gurih gimana gitu ya bun. Aku cip ya. Enak banget bunda. Gurihnya pas. Pokoknya enak deh. Cabai merahnya masuk ya bun. Ini udah banget ya. Kita aduk dulu. Masukin cabainya. Ini udah enak banget bunda, gurih-gurih. Aduk lagi ya bun, biar lebih meresap. Udah mulai timunnya ya, timunnya nggak usah terlalu matang juga, biar ada crunchy-crunchy, garing-garing gitu bun. Acarnya mantap deh bunda.
udah mateng. Nah biasa bunda, aku mau taruh tempat dulu ya. Ini sini. Bunda, dulu wanginya nggak enak kan bunda. Ini aku taruh sini dulu ya, sebentar. Aku mau ambil kuahnya. Segar banget bunda. Aku kasih pemanis dulu ya, biar lebih cantik bunda, lebih semangat makan ya, lebih bernafsu makan. Selesai bunda. Ini dia acar timun bumbu serundeng. Pastinya enak banget bunda, gurih-gurih, crunchy-crunchy, gimana gitu ya. Gampang kok bikinnya kan. Wangi banget bunda. Enak banget ini. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Aku tunggu loh, biar aku tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.